وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير ada di beberapa tempat ustaz dalam rangka tahun baru Islam begini, mereka menolak perayaan tahun baru Masehi. Tapi saat tahun baru Islam, mereka rekan dengan membuat lomba pengajian atau apa bagaimana hukumnya itu Ustaz? Beda. Beda Ustaz ya? Salah. Karena maksudnya tahun baru Islam itu bukan hanya di masa kita ini. Itu kan sudah masuk di Umar Ibn Al Khattab yang menetapkan ini tahun baru. Umarlah yang membuat penanggalan Islam terhitung dari mulai hijrahnya Nabi SAW. Itu tahun pertama. Hmm. Iya, tahun pertama. Itu Umar yang buat. Belum hidup. Tidak dirayakan setiap pergantiannya. Setelah Umar meninggal, diganti oleh Uthman Ibn Affan. taala anhu, sebagai khalifah. Melanjutkan tahun Islam, tapi tidak dirayakan. Setelah itu diganti oleh Ali. Tidak ada. Maka kalau mereka tidak lakukan, maka kita tidak perlu lakukan. Tidak perlu dengan pengajian atau apapun itu perlombaan. Kapan itu dilakukan? Karena merayakan tahun baru, itu dianggap bid'ah. Itu dianggap bid'ah. Wallahualam. Jangan lupa subscribe, like, dan share.